Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk perimeter. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 204 bahagian uji diri. Kita akan sama-sama menjawab soalan A hingga C. Soalannya, cari perimeter bentuk di bawah. Jadi, untuk kita menjawab soalan ni, kita kena perlu tahu dahulu apa maksud perimeter. Jadi, maksud perimeter ialah, okay, kita tulis dulu konsepnya, perimeter okay, ialah hasil tambah setiap sisi, setiap atau semualah hasil tambah semua sisi bagi sesuatu bentuk. Okey, itu cukup. Okey, setakat tahun 4. Sebab tahun 5 ada sisi yang di dalam dan di luar. So, untuk satu bentuk je cukup. Setakat ni kita bagi tu secara kasar dahulu. Secara kasarnya, itulah maksud perimeter. Jadi, untuk menjawab soalan ni, kita kena tahu dahulu berapakah bilangan sisi yang terlibat. Okey, untuk soalan A ni ada ialah bentuk segi empat tepat. Jadi, dia ada empat sisi lah. Okey, untuk menjawab soalan ni, kita perlu labelkan dahulu eh. So, kita labelkan dulu. Kita label daripada atas A, B, C dan D. Tujuan kita label ni untuk kita memastikan semua sisi kita tambah. Sebab konsep perimeter ialah, maksud perimeter ialah hasil tambah kan. So, kita kena tahu. Kita kena nyatakan semua sisi, ok. Jadi, macam mana cara dia? Ok, kita tulis dulu perimeter sama dengan. Kita tulis. Perimeter. Ok, sama dengan. A. Kemudian tambah B, kemudian tambah C, kemudian tambah D. Okey, okey. Jadi kita ada empat huruf sebab kita dah label empat huruf, jadi kita tambah sampai D lah. Okey, itu langkah pertama. Okey, langkah kedua kita gantikan setiap huruf ini kepada nombor. Okey. Kepada ukuran lah maksud cikgu. Okey, kita tengok A. A ni 3 cm. Jadi kita tulis 3 cm. Okey, tambah B. Dia tak nyatakan. So, untuk mengetahui dia, kita kena tengok setentang dengan dia. Jadi, 7 cm. Jadi, kita dapat 7 cm lah. Okay, so, tulis 7 cm. Okay, kita tambah C yang kat bawah, tak ada, tapi dia sama dengan atas, iaitu 3 cm. Kemudian kita tambah 3 cm. Manakala D ada kat situ 7 cm. So, tulis 7 cm. Okay, jadi kita dah menggantikan setiap huruf ini kepada nombor. Dan langkah seterusnya kita tambahlah. Okay. Jadi, kita tambah macam-macam cara lah. Kita boleh buat betul tak, Zim? Kita tambah pada cikgu. Kita tambah 3 tambah 7 boleh. 3 tambah 7, 10. 3 tambah 7, 10. Jadi, kita buatlah 10 tambah 10. Tunjuk sikit bentuk lazim dia. So, 10 tambah 10. Okey. Jadi, kita dapat jawapan dia 20. Kemudian, kita tulislah CM. Okey. Jadi, kita dah dapat menjawab soalan A, iaitu 20 cm perimeter ni. Okey, itu sahaja. Okey, langkah penting kat sini iaitu kita nyatakan konsep. Konsep dia kita kena tulis A tambah B tambah C tambah D. Untuk menunjukkan kita menambah semua sisi. Okey, okay, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan B. Jadi, ni ialah satu bentuk poligon. Kita tengok berapa sisi?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kalau 7 dia ialah heptagon. Jadi, kita dari pertama sekali kita labelkan dulu. Okey. A, B, C, D, E, F dan G. Okey, untuk soalan ni sebenarnya kita boleh je sebab ni semua sama sisi, kita boleh je darab. Empat ni kita darab je dengan tujuh sisi, kita dapatlah jawapan dia. Okey, okay, itu untuk kertas satu cikgu akui kita boleh buat terus. Okey, namun demikian untuk kertas dua cikgu galakkan kita buat konsep dia. Okey, so apa konsep dia? Kita nyatakan huruf-huruf yang terlibat. Okey, okay, kita tulis perimeter sama dengan, okay, kita nyatakan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F dan tambah G. Okey. Okey, ini secara konsep dia lah. Okey, jadi apa kita buat sekarang? Kita apa, kita masukkan ukuran dia. Okey. Jadi oleh kerana ini ialah heksagon sekata dan tanda tu semua sama, maksudnya setiap nombor ni sama, setiap sisinya sama. Okey. Jadi kita cuma letaklah. Okey. Kita akan tulis 4 cm, okey. Kita tulis 4 cm tambah 4 cm tambah 4 cm. Okey, semua 4 cm, okey. Okey, tambah lagi. Tambah 4 cm tambah 4 cm. Okey, sekarang bila kita dah nyatakan konsep, kita boleh kira. Okey. Nak mengira macam inilah, barulah kita gunakan kaedah yang pantas, iaitu kita boleh mendarab. Kita tengok berapa kali 4 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab dia 7 sisi tadi. So, kita boleh buat 7 kali 4. Okay. Jadi, kita dapat jawapan dia 28 cm. Okay. So, kita tulislah jawapan dia 28 cm. Okay. Kalau kita nak tambah macam ni, boleh, tak salah pun. Tapi memang penatlah sikit. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan kita tambah. Okey. So, jawapan dia tetap sama. Okey. Yang penting kat sini, konsep ni kita kena buat. Okey. Okay, tapi soalan ni agak banyak lah sebab dia bentuk heptagon. Okey. 7 sisi. Poligon ni. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Soalan C. Soalan ni agak mudah sebab ada 3 sisi saja. Jadi kita mulakan dengan melabel. Kita label biasanya yang belah kanan ni dulu, A. Okay. Okay, A, B, C. Jadi ada 3 huruf. Jadi kita mulakan dengan konsep lah. So kita tulis perimeter sama dengan sama dengan, okay, A tambah B tambah C. Ni mudah sikit sebab ada 3 huruf je. Okay, kemudian langkah kedua, kita gantikan kepada nombornya, ukurannya. Okay, kita mula dengan A. A 5 meter. Okay. So, tulis 5 meter tambah 7 meter tambah C 6 meter. Okey, jadi kita dapat jawapan dia berapa? Okey, ini kita perlu buat bentuk lazim sikit, okey. Okay, kita buat macam mana? Boleh tambah sekaligus. 5 7 6. Kita tambah. Okey. Kita buat macam mana? 7 tambah 6 pun boleh. 7 tambah 6 13. 13 tambah 5 18. Jadi kita dapat jawapan dia 18. Meter. Okey, so tulis 18 meter. Okey, itulah dia kaedah bagaimana nak mengira perimeter. Jawapan C iaitu 18 meter. Okey, jadi kita dah dapat menjawab soalan untuk tajuk perimeter
bagi muka surat 204. Seperti biasa, yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kekurangan dan juga kelemahan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.